Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Miss DJ Tok. Saat ini saya tepatnya ada di Piket Nol. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 18 April 2023. Lebaran kurang 3 harinya ya. Ini teman-teman, banyak yang mudik di jalan menuju Gladak Perak ya. Semoga para pengendara-pengendara yang melalui lewat ini bisa berhati-hati karena jalannya sangat berliku-liku ya. Waspada kalau hujan, jangan sampai meneruskan, soalnya antisipasi rawan longsor ya teman-teman. Itu yang saya imbau, soalnya arus mudik ya kurang 3 hari ini. Semoga jalan ini lancar-lancar aja dan aman-aman aja, terjadi apapun, sesuatu apapun ya yang melintas di jalan menuju Gladak Perak. Jalan ini jalan paling tercepat akses antara Lumajang Malang ya, sehingga ditempuhnya sangat dekat walaupun ini jalannya di hutan ya. Tapi ini sangat tercepat ini, soalnya terhubungnya antara Banyuwangi, Jember, dan juga Malang, juga Penak ini teman-teman ya. Lebih cepat ini kalau melintas di arah Piket Nol langsung menuju Gladak Perak ya. Ini yang melintasi di area jalan ini juga arus mudik ya, banyak ini, banyak yang pulang, soalnya yang dari arah Malang ya ini. Semoga ke tempat tujuan selamat ya ini. Dan arus lalu lintas juga banyak ini teman-teman ya. Di situ ada tombol merah ya, subscribe ya. Itu penyemangat saya, soalnya subscribe itu gratis teman-teman ya. Nggak beli, meluangkan waktu Anda ya untuk mensubscribe videonya Miss DJ Tok ya. Piket Nol arah awal memasuki jalan liku-liku ya, jalan yang penuh liku-liku. Semoga para pengendara ya, maupun dari arah barat maupun dari arah timur, lancar-lancar aja ya teman-teman ya. Oke, saya menginfokan dari Piket Nol ya. Jalannya ini sangat tajam ya, tikungannya sangat tajam teman-teman MC ya. Berbahaya. Pelan-pelan aja, asal selamat ya. Ya, semoga para pelintas selamat sampai di tujuan ya. Arus balik ya, 3 hari menjelang Lebaran. Oke, langsung ke arah bawah ya teman-teman, dari Piket Nol. Dan semoga para pelintas ya yang mudik kurang 3 harinya ini, semoga selamat sampai di tujuan dan juga aman-aman saja. Sekali lagi, kalau melintas di sini pelan-pelan saja, soalnya tikungannya sangat tajam sekali ya, biar Anda selamat. Gitu aja, jangan terlalu tergesa-gesa. Mas, ayo Mas,
mau ke sini di pertengahan ya, dari arah barat Pikendol dan dari timur Gladak Perak. Di sini ada patung batu ya, seperti gajah, teman-teman. Nah, ini Anda walaupun ke sini kayaknya belum tahu ya kalau di sini ada batu semacam seperti patung gajah ya. Oke, langsung aja ke bawah ya, teman-teman. Full, teman-teman ya, rame nih, banyak yang mudik. Pelan-pelan, asal selamat ya para pengendara ya, semua. Ini jalannya sangat sempit ya, teman-teman ya. Pelan-pelan aja kalau melewati sini, soalnya ini pas untuk roda empatnya ya. Sangat sempit sekali yang ada di atas ini, teman-teman. Pemandangan dari atas ini, teman-teman ya, dan itu kelihatan jalan Gladak Perak ya, yang baru dari timur jembatan Gladak Perak ya, pondasi baratnya Gladak Perak, teman-teman. Oke, langsung saya memasuki area jembatan Gladak Perak yang baru, teman-teman ya, ini. Inilah jembatan Gladak Perak. Semoga kedepannya Gladak Perak ini tetap ramai ya, dikunjungi para teman-teman MC atau saudara-saudara SP ya, yang melintas di area Gladak Perak Pikendol ya. Teman-teman, semoga jalan ini tetap ramai yang diharapkan semua orang ya. Soalnya ini jalan alternatif utama antara Lumajang Bisa dan juga Malang. Oke, dari sini saya pamit undur diri. Bila ada salah kata di bulan suci Ramadan mesti cetok, mohon maaf lahir batin. Dan bagi yang selalu mengikuti dan selalu menonton di videonya mesti cetok, terima kasih banget. Dan satu lagi yang masih belum subscribe, mohon subscribe-nya ya, mohon dukungannya. Biar apa? Biar mesti cetok semangat mencari video buat Anda. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, pasti dipertemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Miss Dicetok yang berikutnya. Terima kasih.